إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أيها الإخوة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله صلى الله عليه وسلم وبارك الحمد لله نشكر إلى الله على نعمته تقيم الصالحات الشكر بتاع الإخوة rahimani wa rahmatullah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita seluruhnya. Yang dengan itu, yang dengan nikmat tersebut ayyuhallahu rahimani wa rahmatullah, kita seluruhnya tanpa terkecuali, terkhususnya kaum yang beriman, bisa atau masih bisa melaksanakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tentu saja ilmu rahimah rahimahullah, di antara kita jika ditanyakan inginkah anda merasakan kebahagiaan, tentu jawabannya baik itu muslim maupun kafir pasti jawabannya iya, saya menginginkan kebahagiaan itu. Tapi bagaimana ilmu rahimah rahimahullah kita mendapatkan kebahagiaan imma fid dunya wa imma fil akhirah, yakni ayyuhallahu rahimahu wa rahmatullah, jelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Azrahan. Beliau mengatakan di antara ayyuhallahu sebab seorang hamba bisa mencapai kebahagiaan imma fid dunya wal akhirah, yakni kuatnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya tauhid seorang hamba. Bagaimana ikhwah rahimani wa rahmatullah? Kita mengetahui kuatnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan apa ikhwah? Sabab ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan, memuji kita dengan suatu musibah. Di sini akan kelihatan siapa yang paling kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fa'abun nas idza asabatul musibah aw idza asabatul musibah. Kita lihat sebagai manusia, sebagian manusia itu kuat apabila telah menimpa dirinya suatu musibah, jazi'a wa asabatul hada'a. Ya, dia merasakan kegundahan, kegelisahan, kepanikan. Dia tidak merasakan lezatnya ketika mendapatkan nikmat dari Tuhan. Kemudian jelas oleh Syekhnya di sini, walau sallam lima asabahu wa 'alima anna hadza qadir. Coba seandainya dia menerima, mengetahui, ya, menerima bahwasanya musibah yang telah menimpa. Dan yang kedua, mengetahui apa? Anna hadza qadiru 'alayhi. Ya,
Bahwasanya yang kedua, setelah dia menerima atas peristiwa tersebut, hendaknya dia ya mengetahui apa bahwasanya musibah yang telah menimpa dirinya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan padanya qabla ayyuk lata sebelum ia diciptakan bal qabla ayyuk tallahu as-samaa'a wal ardh ya, jika dia mengetahui bahwasanya hal tersebut musibah yang menimpa dirinya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan sebelum diciptakan dirinya, bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, akan beliau membuat lahan alaihi amr, niscaya musibah yang menimpa dirinya ketika dia mengetahui, ketika dia menerima musibah menimpa dirinya, niscaya musibah yang menimpa dirinya akan ringan baginya. Apa yang dibuat? Yang pertama, sallama wa'allam. Ya, ingat yang dibuat, sallama wa'allam. InsyaAllah ikhwah ya. Salam wa alam. Semoga Allah SWT mudah kita ikhwah ya, mengingat ini ya, firman ini salam wa alam ikhwah, ketika Allah SWT menitipkan musibah. Belum menukilkan di sini sebuah ucapan yang sangat indah, wa ma'ajmalu maqalahu al-qadi Syuraih rahimahullah. Di sini ada ucapan yang sangat indah, sangat menakjubkan ikhwah rahimahumullah. Di mana seorang hamba mendapatkan musibah, bukannya panik, bukannya gelisah, tapi dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qadi di sini, "Ma asabatni musibah, tidaklah musibah menimpaku, tidaklah aku tertimpa musibah illa hamidullah 'alaiha al-'adwa. Tidaklah aku tertimpa musibah, tidaklah musibah menimpa diriku." Ya, kecuali aku memuji, menyanjung Allah. Allah Akbar. Diberi musibah, memuji Allah. Alaiha atas musibah tersebut diada empat perkara yang beliau panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama awalan ar-razzaqu yasbiru alaiha. Yang pertama, kenapa dia memuji, kenapa dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan dia kesabar. Allah menanamkan dalam hatinya kesabar. Dengan inilah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu buat sabar. Berat bagi kita bersabar ini buat. Kita mendahulukan tabiat kita. Ya, jangan sampai ikhwah ingat ini ikhwah, baik anak pribadi maupun antum seluruhnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan musibah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala menitipkan suatu titipan ini. Ya Allah, berikan kemudahan bisa bersabar terhadap musibah yang ada. Dan yang kedua itu buah ujian yang kedua, sanjungan yang kedua yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni arzaqnya al-istirja indah. Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya mengaruniakan kepada memudahkan lisanku untuk mengucapkan kalimat al-istirja indah. Mengucapkan kalimat al-istirja indah musibah. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan ya, telah mengurniakan kepada beliau ya untuk mengucapkan kalimat ini. Apa yang kedua? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah, ujian yang kedua setelah beliau memuji karena beliau disabar kepada Allah. Dan yang kedua, apa yang kedua? Dia mengucapkan kalimat al-istirja, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ikhwan, kita ambil hikmah ikhwan, kita ambil faedah ikhwan dari kalimat ini. Ketika sesuatu yang kita miliki, baik dari kecil sampai besar, harta duniawi kita, jangan sampai kita menangis ikhwan. Ingat kalimat ini, inna lillahi. Mobil kita, rumah kita, anak kita,
ketika Allah sedang terakhir, ingat kalimat ini Ikhwah. Ingat ini Ikhwah. Dan yang ketiga, tanya Allah yaj'alha. Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pujian yang ketiga, Allah yaj'alha akbar minha. Kenapa Ikhwah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musibah itu musibah yang paling besar yang menimpai dirinya, ya. Dan yang keempat, rabi'an allam yaj'alha fi dini. Saya memuji Allah, puji ini keempat, kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan musibah yang aku alami musibah menimpai agamaku. Alhamdulillah, selama ini kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebatas diri kita, mungkin sebatas anak kita, keluarga kita, Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini Ikhwah diberitakan di oleh beliau, ya, beliau mengingatkan bahwasanya terkadang manusia ketika mendapatkan musibah dia mengatakan hadhi ni'mah. Beda lagi ni'mah dan nikmah, Ikhwah. Kalau nikmah di hukuman, ya, beliau memberitakan di balik pada kalam Syekh As-Sulhan tadi yang Ikhwah, ya, beliau memberi peringatan kepada kita yang disitu sama bagi manusia ketika mendapatkan musibah. Bahkan terkadang manusia mengatakan hal ini apa? Annal musibah nikmah. Dia mengatakan musibah ini adalah nikmah, hukuman baginya. La, kata beliau, ya, tidak. Bahkan kata beliau, musibah yang menimpai dirimu, yang telah turun pada diri kita, itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala nikmati kepada kita. Ingat ini Ikhwah. Maupun itu musibah, walaupun itu sekali musibah kita anggap Ikhwah, tapi kita tanamkan bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Beliau mengatakan li'anna musibah idza nazalat falaha ahwalun. Ya, musibah itu apabila turun pada seorang hamba itu ada tiga keadaan, ya. Tiga keadaan. Yang pertama kata beliau, antakuna uqubat dan murajjal. Ya, bisa jadi musibah yang kita alami itu apa? Musibah atau hukuman yang segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzabud dunya ahwal min adzabil akhirah. Dan adab dunia ini, Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hukuman dunia ini lebih ringan, kata beliau, dibandingkan hukuman di akhirat. Dan yang kedua, al-takuna kafaratan ya lidzunubi salafah. Bisa jadi ini bisa jadi kafar, penghapus dari dosa yang telah kita lakukan, Ikhwah. Dan semoga kita berharap sekali lagi kembali kepada pembahasan pertama. Semoga Allah SWT mengingatkan kita untuk bisa bersabar, ya, bersabar dan mengingat kalimat dalam istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, beliau mengatakan aw takuna musibatu ra'fatan laka fi manzilatik. Ya, ini bisa jadi sebagai bentuk apa? Mengangkatkan derajat di sisi Allah. Ya, Allah meninggikan kedudukan di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita ketika kita sabar dalam menghadapi musibah. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أيها الأخوة رحمكم الله sedikit saya berpikir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tadi yang ketiga bisa jadi musibah tersebut bisa mengangkat derajat kita dan juga mengangkat kedudukan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allah manzilah." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ya suatu kedudukan yang tinggi ya lam yabluha bi'amali, Allah SWT memberikan terdahulu suatu kedudukan yang tinggi kepada kita ikhwah, mengangkat derajat kita, dan derajat yang kita dapatkan ini, kedudukan yang kita dapatkan ini belum sepadan dengan amal yang telah kita lakukan. Bagaimana ikhwah supaya sepadan dengan amalan yang telah kita kerjakan? Ya, di sini kata Rasulullah SAW, ibtalallahu fi jasadi. Ya, caranya ini supaya derajat yang telah mendahului kita tersebut yang belum sepadan dengan amal kita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji kita melalui apa? Fi jasadi. Bisa dengan diri kita au fi mali au fi waladi. Bisa dengan diri kita, harta kita, au fi waladi, atau memuji melalui anak-anak kita. Zada ba'durbat sebagian apa itu mah perawi mengatakan thumma sabaru ala dhalik, kemudian Allah Subhanahu wa taala sabarkan hamba tersebut hatta yubliyuhul manzilah allati sabaqat lahu min Allah taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ia kepada derajat yang telah mendahulunya tadi, ya, disesuaikan sama Allah dengan ujian yang berupa ujian baik dirinya, hartanya atau anaknya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kedudukan tersebut, ya, menyampaikan ia kepada kedudukan atau amalan yang tertinggal tadi sampailah dengan kedudukan yang telah mendahulunya tadi. Inilah ikhwah rahimakumullah. Ingatlah ikhwah, bisa jadi dalam hadis ini ya, kita ketika ditimpa musibah oleh Allah, dipuji anak kita atau diri kita pribadi atau harta kita ikhwah, ingat bahwasanya ini bisa jadi sebagai bentuk pengangkatan derajat ya, pemberian kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penanaman kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ikhwah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa taqwa. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamna wa idza aradta an takuna fitnah wa tawaffana ilayka wa nahnu ghayru maftun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Aqimish shalah.